Pulau Sentinel. Jika kamu pernah mendengar nama pulau ini, mungkin hal pertama yang terlintas di kepala kamu adalah tentang penduduk di pulau tersebut. Pulau Sentinel dikenal karena memiliki penduduk yang terisolir dari dunia luar. Diketahui bahwa penduduk pulau terpencil ini masih menggunakan cara-cara tradisional untuk bertahan hidup. Ya, bukan karena wilayahnya yang tidak bisa dijangkau oleh peradaban modern, melainkan karena penduduk pulau ini lebih memilih untuk mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Jika dilihat di peta, letak Pulau Sentinel sendiri tidak terlalu terisolir. Pulau ini adalah bagian dari gugus kepulauan Andaman dan Nicobar yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Letak pulau ini juga tidak terlalu jauh dari wilayah Indonesia. Pulau Sentinel meliputi Pulau Sentinel Utara dan Pulau Sentinel Selatan. Pulau-pulau ini merupakan bagian dari gugus kepulauan Andaman yang terletak di Teluk Benggala. Letak Pulau Sentinel sendiri berada di sebelah barat bagian selatan Pulau Andaman Selatan. Berbeda dengan Pulau Sentinel Selatan yang tidak berpenghuni, Pulau Sentinel Utara yang memiliki ukuran lebih besar diketahui sejak lama telah dihuni oleh penduduk asli pulau tersebut yang dikenal sebagai suku Sentinel. Diketahui Pulau Sentinel Utara memiliki luas wilayah sekitar 59 km persegi. Jika kita bandingkan luas pulau ini dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas Pulau Sentinel Utara seukuran dengan luas kota Binjai yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Pulau Sentinel Utara sendiri dikelilingi oleh terumbu karang dan tidak memiliki pelabuhan alami. Terumbu karang ini seolah menjadi tembok alami yang membatasi Pulau Sentinel dengan dunia luar. Selain wilayah pantai, seluruh daratan pulau ini merupakan kawasan hutan. Seperti yang sudah disebutkan di awal, Pulau Sentinel Utara ini dihuni oleh penduduk aslinya yang dikenal dengan suku Sentinel. Namun, sampai saat ini tidak diketahui secara pasti mengenai berapa jumlah penduduk di pulau tersebut. Diperkirakan jumlah penduduk Pulau Sentinel adalah berkisar antara 50 hingga 400 jiwa. Terkait dengan data jumlah penduduk yang tidak pasti ini, hal tersebut dikarenakan suku Sentinel yang sangat tertutup dan menolak segala interaksi dengan dunia luar, sehingga menyebabkan otoritas India selaku pihak yang memiliki kepentingan pun tidak bisa berbuat banyak. Lalu, apa yang menyebabkan penduduk Pulau Sentinel memilih untuk mengasingkan diri dari dunia luar? Selain memang lebih tertutup dibandingkan dengan suku-suku Andaman lainnya, diduga salah satu penyebab suku Sentinel semakin menolak interaksi dengan dunia luar adalah tragedi tahun 1880. Pada bulan Januari tahun 1880, sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Maurice Fidel Portman, seorang administrator kerajaan Inggris yang juga seorang antropolog, melakukan perjalanan ke Pulau Sentinel Utara. Tujuan ekspedisi Portman ini adalah untuk meneliti orang-orang dan adat istiadat penduduk Pulau Sentinel Utara. Namun, sesampainya di pulau tersebut, Portman dan kelompoknya hanya menemukan jaringan jalur dan beberapa desa yang baru ditinggalkan. Diperkirakan bahwa penduduk pulau tersebut telah mengetahui kedatangan mereka dan kemudian pergi meninggalkan tempat tinggalnya untuk bersembunyi ke dalam hutan. Setelah beberapa hari berada di Pulau Sentinel Utara, kelompok ekspedisi ini menemukan 6 orang suku Sentinel yang diduga tertinggal rombongannya. Keenam orang ini terdiri dari sepasang lansia dan 4 anak-anak. Selanjutnya, keenam orang Sentinel ini kemudian dibawa ke kota Port Blair di Pulau Andaman Selatan. Namun sayangnya, keenam orang Sentinel yang dibawa ke Port Blair tersebut tiba-tiba mengalami sakit parah dan sepasang lansia tersebut kemudian meninggal dunia. Melihat kejadian tersebut, Portman kemudian memutuskan untuk mengembalikan keempat anak suku Sentinel yang masih sakit ini ke pulau asalnya. Akhirnya empat anak Sentinel ini ditinggalkan di pantai Pulau Sentinel Utara bersama sejumlah barang-barang yang dianggap sebagai hadiah untuk orang-orang Sentinel. Diduga anak-anak yang dikembalikan tersebut kemudian menulari penduduk Sentinel lainnya karena mereka tidak memiliki sistem kekebalan terhadap penyakit baru yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Beberapa orang kemudian berpendapat bahwa kejadian dari tragedi 1880 sebagai salah satu penyebab utama permusuhan yang ditunjukkan oleh orang Sentinel terhadap orang luar.
Upaya untuk menjalin hubungan dengan suku Sentinel ini tetap terus dilakukan bahkan setelah India merdeka dari Inggris. Pada tahun 1967, tim antropolog yang dipimpin oleh Trinoknath Pandit yang bekerja di bawah naungan pemerintah India mendarat di Pulau Sentinel Utara. Namun, seperti Portman, mereka hanya menemukan gubuk yang ditinggalkan dengan tergesa-gesa dan meninggalkan api yang masih menyala di luar rumah mereka. Pandit dan timnya kemudian meninggalkan hadiah berupa gulungan kain, permen, dan ember plastik. Tetapi perwira angkatan laut dan polisi India yang menyertai Pandit juga mencuri barang dari suku Sentinel. Mereka mengambil busur, anak panah, keranjang, dan barang-barang lainnya dari rumah-rumah yang tidak dijaga. Selama lebih dari 20 tahun, Pandit dan rekan-rekannya berusaha untuk menjalin kontak dengan suku Sentinel. Setiap beberapa bulan sekali mereka rutin mengunjungi pantai pulau tersebut dan bergegas segera pergi untuk meninggalkan beberapa hadiah. Meski tidak terlalu signifikan, upaya Pandit dan rekan-rekannya ini membuahkan hasil. Pada tahun 1991, sekitar satu tahun sebelum Pandit pensiun, mereka melihat sekelompok penduduk pulau datang ke pantai untuk mengumpulkan hadiah mereka tanpa senjata, hanya keranjang anyaman dan beliung yang mereka gunakan untuk membelah kelapa. Pada kunjungan berikutnya ketika para antropolog kembali, mereka menemukan dua lusin orang Sentinel berdiri di pantai, dan terjadilah pemandangan yang menarik. Seorang pria Sentinel mengangkat busurnya untuk membidik para pengunjung, dan seorang wanita mendorong busurnya ke bawah. Pria itu menanggapi dengan menjatuhkan busur dan anak panah dan menguburnya di pasir. Namun sayangnya, pada kunjungan lain beberapa minggu kemudian, seorang pria Sentinel memberi isyarat kepada Pandit dengan menghunus pisaunya dan membuat gerakan memotong. Isyarat tersebut kemudian diartikan bahwa sudah waktunya bagi para tamu untuk pergi. Tidak adanya kemajuan yang dibuat dalam memahami bahasa Sentinel, dan orang-orang Sentinel berulang kali memperingatkan mereka jika mereka tinggal terlalu lama. Akhirnya kunjungan orang India ke pulau itu dihentikan pada tahun 1997. Karena sulitnya menjalin komunikasi dengan suku Sentinel, pada tahun 1956, pemerintah India secara resmi menyatakan Pulau Sentinel Utara sebagai cagar suku dan melarang perjalanan ke wilayah tersebut dalam jarak 3 mil laut atau sekitar 5,6 km. Lebih lanjut, pemerintah mempertahankan patroli bersenjata secara berkala untuk mencegah gangguan yang disebabkan oleh orang luar. Beberapa peristiwa yang pernah tercatat yang menggambarkan penolakan suku Sentinel terhadap orang asing antara lain. Pada awal tahun 1974, kru film National Geographic pergi ke pulau itu bersama tim antropolog termasuk Pandit dan ditemani oleh polisi bersenjata untuk membuat film dokumenter Man in Search of Man. Namun, sang sutradara mengalami cedera serius akibat terkena anak panah sepanjang 2,4 meter. Meski begitu, rekaman detik-detik menegangkan itu sudah diabadikan dalam film dokumenter Man in Search of Man. Ekspedisi ini juga menghasilkan foto pertama orang Sentinel yang diterbitkan oleh Raghubir Singh di majalah National Geographic, di mana mereka ditampilkan sebagai orang-orang yang panah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di tahun 1975, Raja Leopold III dari Belgia yang sedang diasingkan lewat di dekat Pulau Sentinel Utara dalam sebuah tur perahu, dan orang Sentinel memperingatkannya dengan panah. Pada tahun 2004, setelah bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Samudra Hindia, beberapa hari setelahnya, sebuah helikopter pemerintah India melakukan patroli untuk memastikan dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Namun sayangnya, helikopter tersebut justru dilempari dengan tombak dan panah oleh orang-orang Sentinel. Dilaporkan bahwa meskipun tsunami telah mengganggu daerah penangkapan ikan suku Sentinel, namun suku Sentinel tampaknya telah beradaptasi. Pada bulan Januari tahun 2006, Sundaraj dan Pandit Tiwari, dua nelayan India menangkap ikan secara ilegal di perairan terlarang Pulau Sentinel Utara, dan keduanya berakhir dibunuh oleh suku Sentinel. Pada bulan November tahun 2018, John Allen Chau, seorang misionaris Amerika, melakukan perjalanan ke Pulau Sentinel Utara dengan tujuan untuk menghubungi dan tinggal di antara suku Sentinel dengan harapan mengubah mereka menjadi Kristen. Chau membayar nelayan ilegal India untuk mengantarnya ke pulau itu.
Disebutkan bahwa Chow sempat mengunjungi pulau tersebut sebanyak 2 kali dan kembali karena mendapatkan respon penolakan. Dan pada tanggal 17 November tahun 2018 menjadi kunjungan ketiga dan terakhir bagi pendeta Chow karena dia dibunuh oleh orang-orang Sentinel. Menurut kesaksian nelayan yang mengantarkan Chow, mereka mengatakan bahwa mereka melihat anggota suku menyeret tubuh pendeta itu di sepanjang pantai dan menguburnya. Otoritas India sempat melakukan pencarian untuk menemukan jenazah pendeta Chow, namun tidak menemukannya. Upaya pencarian pun dihentikan mengingat risiko yang dihadapi oleh regu pencari.